Oke, rekan-rekan semua, di sini saya akan beriokan vlog kita. Nih, kadang-kadang kita kan ke daerah ini ya, ke daerah Puncak nih. Puncak tuh balik arah ternyata macet parah nih. Total macetnya dari sini ya, dari arah Puncak Pacul ke arah Puncak. Ini macet ya di sini nih ya. Macet. Nah ini rekan-rekan nih, saya akan memberikan jalur alternatif untuk tidak macet ya nanti. Tembusnya itu ke daerah Gadok ya, jadi pas Gadok keluar dari sini langsung masuk tol Gadok ya. Nah ini kita ini, nah ini rekan-rekan saya kasih tahu bahwa saat kita macet nih ya, saya mungkin ya karena mobil saya kecil nih, jadi saya agak selap-selip, ini macet parah nih, macet parah. Kalau kita ngikutin ini ya nggak cukup lama lah, agak sulit lah. Nah nanti rekan-rekan saya akan kasih tahu tempat yang bisa langsung tembus ke Gadok dan langsung masuk ke dalam tol. Oke, kita ikuti terus nih rekan-rekannya semua ya. Oke. Kita lihat ya rekan-rekan semua, kalau mungkin kalau kita melanjutkan dan lanjutkan terus ke jalan biasa ya, jalan raya Puncak Cisarua Puncak, ini mungkin membutuhkan waktu yang agak cukup panjang nih ya, bisa 2 jam nih, bisa sejam setengah atau 2 jam nih. Nah ini kita lihat aja ya, kan semua lihat macet. Nah kalau macet ini karena kan jangan dipaksakan nih, saya akan kasih jalan ini ya, saya akan kasih alternatif yang jalannya bagus, mulus gitu kan, dan berlobang-lobang sedikit banget gitu kan. Nah rekan-rekan ikutin aja jalan nih, nanti rekan-rekan akan lihat nih ya situasi jalan yang akan kita lewati merupakan jalan alternatif ke Bogor ya, atau ke Gadok lah, ke Gadok tembus ke pintu tol Gadok masuk ke Jakarta atau ke Bogor, terserah rekan-rekan semua ya. Nah kita belum sampai nih, belum sampai tempat belok nih. Nah saya kasih tahu rekan-rekan ya, itu nanti kita akan beloknya itu ke arah, nanti akan ketemukan Taman Safari ya, Taman Safari Indonesia. Rekan-rekan semua nanti belok ke kiri ke Taman Safari Indonesia ya, jangan lurus tuh ke Taman Safari Indonesia. Nah kita akan lewat situ masuknya. Nah kita lihat ya nanti kalau udah kita belok Taman Safari Indonesia, kita lihat ya. Nah rekan-rekan semua, di sini kita ada Taman Safari. Nah di sini gerbang Taman Safari, kita belok ke kiri ya, terus ke kiri. Nah lihat rekan-rekannya macet ya, macet ya parah banget. Nah ini kita belok ke kiri. Oke semua ya, macet ya, belok ke kiri. Terus ya lurus saja rekan-rekan semua ya, lurus. Nanti kita akan sampai ke ini, pintu gerbangnya Pesona Alam. Nah sebelum Pesona Alam, kita akan belok ke kanan. Ya rekan-rekan semua, kita ikutin ya rekan semua ya, ke kanan nanti. Oke, ini terus aja ke apa? Ke atas, ke Taman Safari, tapi jadi tidak sampai Taman Safari. Pokoknya sebelum Taman Pesona Alam, Pesona Alam nanti kita belok ke kanan. Kalau misalnya rekan-rekan lewat sini, ternyata sudah lewat di Pesona Alam, berarti kelewat ya. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan semua ya, kita lanjut. Nah ini lanjut. Ya, lanjut terus saja. Semua, nah kita sudah mendekati jalan alternatif ini. Nah ini kan kita masih di jalan menuju ke Taman Safari ya. Oke, nah di sini, nah di sebelah lagi nih kita belok ke kanan. Belok ke kanan. Nah, belum sebentar. Nah ini kita belok ke kanan. Nah ini ya beloknya ke kanan. Kalau rekan-rekan ini bisa kelewat nih, wah ternyata berkelewat nih, baik lagi aja patokannya itu Pesona Alam, Hotel Pesona Alam, belok ke kanan. Nah ini rekan-rekan semua lihat ya, ini terus aja, ini jalannya bagus kok, cakep jalannya, nggak rusak ini jalan alternatif nih. Kalau saya biasanya kalau dari Puncak, kalau lewat sini nih, saya lewat, kalau dari Puncak kalau macet saya lewat sini terus. Ya mungkin sampai Gadok satu per jam perjalanan lah, kurang lebih. Nah ini jalannya terus aja, rekan semua terus saja. Nih jalannya cakep tuh, bagus. Ya memang agak naik turun, tapi nggak ekstrim naik turunnya. Biasa aja.
ya rekan-rekan semua ya, lanjut terus. Itu terus, nah terus aja. Ikutin jalan ini, jangan belok-belok. Ikutin jalan, pokoknya jalan bagus ikutin. Bagus jalan kau ikutin aja. Jangan takut nyasar. Kalau bisa rekan-rekan nih, wah aku ragu nih lewat sini takutnya nyasar atau gimana. Gampang rekan-rekan semua, pas rekan-rekan semua belok ke Taman Safari, rekan-rekan semua langsung aja tulis Google Map-nya itu Citeko. Ya, nanti Citeko. Nah, Citeko ini nanti akan diarahkan ke sini rekan-rekan semuanya. Nih, yang kita Bogor, Jakarta, Taman Safari Puncak. Nah, kita ke kanan ya. Ke Bogor. Tuh, ya. Jalannya mulus kan sepi ya rekan-rekan semuanya. Enak nih, sepi banget tuh jalannya. Nggak ada ini. Ini nggak semua orang tahu kalau lewat sini, tapi kalau udah tahu lewat sini, mereka semua pasti lewat sini. Gitu ya. Ini nggak semua tahu. Pokoknya rekan semua ada patokannya nih, ada patokan ini sekarang ini. Gadok Jakarta, Bogor. Nah, kita lihat. Nah, ini bolak-balik nih. Oke, tapi jalannya bagus. Bagus banget. Bukan bagus banget lah ya. Bagus sih, tapi bagus lumayan bagus, bagus ini jalan. Terus aja. Ya, kan semua ya. Terus. Terus ikutin jalan ini. Nah, terus aja. Nah, belok. Iya, ikutin ya. Bolak-belok. Itu bilang rekan semua ya, ada kecamatan Gadok, Bogor, Jakarta. Nah, ikutin aja itu di mereka dikasih penunjuk arah di sini, baik sekali nih orang sini nih. Tuh sepi sekali kan rekan ya, kalau lewat sana waduh kapan sampainya. Bagus kan jalannya, nggak rusak. Ah itu di sini view-nya lumayan bagus, lumayan bagus view-nya. Tuh, ada penunjuk arah juga ya, kan dikasih unjuk arah tuh. Bogor, Jakarta, ke kanan. Nah, ikutin aja, rekan-rekan semua, ikutin aja. Ya. Nah. Pak, gimana nih kalau jalan malam di sini bahaya nggak? Misal takut nggak masa banyak penjahat nggak? Begal nggak? Nggak usah khawatir, lewat sini aja walaupun gelap gitu ya, kanan kirinya bukan ada sebagai jalan ada rumah, jalan aja lah kan, jangan khawatir. Nah inget kan tuh, Gadok Jakarta Cisarua, kita jangan ke kanan tapi ke sini, ada Gadok, nah, kita ke kiri. Nah itu aja kita lagi, Gadok Jakarta Bogor. Nah lu juga aja terus, ada penunjuk arahnya, jangan khawatir. Oh wah, mereka ini untuk barang. Rekan semua, pemandangannya bagus. Nah, itu ya, bagus pemandangannya di kiri. Nah, di sini banyak villa-villa. Oke. Ya, bagus ya jalannya ya. Oke. Rekan-rekan semua ikuti jalan ini aja. Kalau pakai Google Map, Google Map langsung Citeko. Atau rekan-rekan kalau ikutin Google Map langsung aja di sini langsung buka Google Map-nya itu ke Gadok. Langsung aja buka ke Gadok, pasti diarahkan ke sini. Ya, diarahkan
maksudnya kalau gue buka takut disalah nih ya, buka aja rekeningan ke Gadok nanti ya, berarti nanti Google Map-nya akan diarahkan kok ke sini, Google Map-nya nggak usah khawatir ya, ini jalan ini ya, jadi nggak akan nyasar lagi rekan-rekan semua. Jangan rusak nih, jadi kan jalan baru bagus nih ya rekan semua. Oke, terus nah misalnya nih ada jalan, oh ini jalan nih, ini jalan ada ke kiri nih di sini nih jalannya agak rusak. Nah kalau menurut saya sih sebaiknya rekan-rekan semua ikutin jalan yang utama ini aja, jalan bagus saja. Kalau misalnya kira-kira ikuti jalan utama ini aja ya. Nah saya kira gini nih, terus contohnya gini, nah itu kan ada jalan tuh alternatif nanti ke kiri ya, tuh ke kiri. Nah itu nggak usah, walaupun baru diarahkan, kalau diarahkan ke sini ini nggak usah, makanya patokan itu aja tuh Gadok, Bogor, Jakarta itu aja, lanjut aja terus, lanjut terus ya. Nah ini kita lanjut terus aja semua ke semua ya. Oke, terus sorry ya, nah ini kayaknya sih memang GoPro saya gak ada tempatnya, mendadak banget nih, jadi saya awalnya sepikir mulai, sebenernya saya beberapa kali lewat sini mau di videoin tapi lupa terus gitu ya, udah lewat masuk sini, wah lupa. Nah saya untung ingat, kebetulan dari saya dari Cipanas semua ke Bogor, karena kan di Cipanas ada ini ya, ada survei tempat lokasi, ya udah. Nah ingat nih, kita ada lagi sini nih, nah rekan semua, nah kita ke kiri, kiri, nah sorry ya ini macet nih ya, macet. Nah rekan ke sulus jangan, pokoknya ikut patokan ini nih, tuh, ya, Bu Jakarta, Bogor, itu aja patokannya, itu patokannya. Nah terus patokan itu aja ya, semua rekan semua patokannya, Gadok, Bogor, Gadok, Bogor, ya, terus kita lanjut. Nah ini udah lurus nih, ini juga jalannya tidak terlalu bagus tapi enak, mulus jalannya, walaupun ada lubang-lubang tapi nggak ini ya, nggak banyak lubangnya, juga nggak parah, cuma ada lubang-lubang kecil. Nah terus aja, terus oke, terus ikuti jalan ini rekan semua, ikutin ya. Saya bilang ya, sekali lagi bilang ya, kalau ya khawatir buka aja Google Map, langsung aja ke Gadok, diarahkan kok rekan semua ya, gampang sekarang dunia ini udah mulai serba mudah dengan ada Google Map ini ya. Nah ini saya lihat kan situasi jalannya gimana sih Pak, rusak gak jalannya, berbatu-batu gak, ya enggak lah tuh. Saya kalau ke daerah puncak mana saya pasti lewat sini, saya harus lewat jalan biasa, parah parah macetnya, parah sekarang puncak ini pas PKM belum selesai ya. Nah ini kita mentok sini, nah cu, patokan lagi tuh ada sebelah kiri, Gadok, Bogor, Jakarta ke kiri, ikutin aja. Kalau misalnya bingung nih, wah bingung banget ada apa, nah kemana nih, ada persimpangan, pasti di atas di persimpangan itu ada ini ya, ada penunjuk arah Gadok, Jakarta, Bogor atau mana lah gitu ya, ikutin aja, ikutin terus kayak tadi ya. Oke lanjut terus semua. Cipta itu Rahman. Nah ini mulai udah rame, udah banyak villa-villa di sini. Tuh mereka yang udah tahu pasti lewat sini tuh rekan-rekan semua ya. Nih, mindset rekan semua, wah saya di siapa bisa nggak kalau saya dari bawah ke lewat sini? Bisa banget, gampang. Kalau langsung udah keluar tol Gadok, rekan-rekan langsung aja set Google Map itu ke daerah Citeko ya, bukan Citeko mana pun, Citeko aja gitu ya. Nah setelah lewat Citeko ini rekan-rekan semua langsung Google Map aja ke daerah Taman Safari. Nanti kan tembuskan ke jalan Taman Safari ke kanan, kalau ke daerah apa Cisarua ke bawah ya kita ke kiri gitu ya. Lebih enak kan? Oh saya mau ke Taman Safari pak, lewat sini bisa, lebih enak lagi ke kanan aja gitu kan? Bisa, bisa kalau dari bawah juga bisa. Saya sering dari bawah lewat sini juga sering. Kalau mereka masih bingung juga nih, waduh, lewat mana nih ya? Tuh kan, ya ini kan persimpangan nih, nah ini.
tadi sebenarnya tadi lewat tadi tuh bisa, cuma kadang-kadang takut bingung. Nah, saya bilang belokin aja ke sini. Tuh ya. Jakarta bingung semua. Tadi lewat sini juga bisa. Tuh, ada lewat sini nih, lebih enak nih belokannya enggak terlalu tajam, dan lewat di sini ya tembusnya sama aja. Itu aja. Ya, karena semua ya. Kita lanjut. Terus nah ini jalannya agak turun nih, agak turun. Turun, ya turun agak curam, tapi nggak rusak sih, jalannya bagus, sudah dihotfix. Terus, nah ini kan jarang ya yang mau, jadi kita lancar lewat sini ya. Citekop belakang kita Ciawi Gadok, kita ke sini. Nah kalau Caman Safari juga lewat situ bisa rekan-rekan ya. Cuma ini sebenarnya jalur alternatif, saya tidak sarankan sih sebenarnya. Karena takut-takutnya bingung, nah itu jalannya rusak soalnya. Tapi kalau lewat situ lebih dekat sebenarnya. Tapi rekan-rekan semua patokannya udahlah gini aja lah, Bogor, Gadok, Bogor, Jakarta, udah itu aja. Oke. Nah ini agak turun jalannya. Nah ini agak rame nih jalannya. Oke, terus nah ini turun agak semua. Nah ini turunnya agak ini ya, agak curam. Tapi masih oke lah, nggak masalah, ini sih kecil. Beberapa turun naik turun naik ini ada di beberapa tempat tertentu ya, tapi setelah itu semua lancar kok. Tapi nggak usah khawatir dengan lainnya kan, bisa nanjak lah mobil ini sih, nggak masalah ya. Terus nanjak. Lanjut terus silakan semua ya. Kita persimpangan dari tadi, kita ke kanan terus aja ya. Kita ke kanan aja, kanan terus, kanan aja. Ya itulah, ikuti Google Map ya. Kalau Google pasti nggak, tidak akan diarahkan ke sana sih, ke sini. Ya lanjut terus, lanjut terus. Wah, lanjut terus. Di sini ada juga ya, pokoknya kita ada rekan-rekan semua ya, kita ke kanan, kita ke kiri patokannya ya, cuma nggak ada nih, nggak tepat, tapi ke kiri yang ada Taman Rizik itu, ke kiri lurus saja ya, ikutlah Google Map ya, ikuti Google Map aja rekan-rekan semua. Ya terus
lah, malam juga nggak masalah kok menurut saya, malam juga memang sepi sih ya jalan ini, tapi nggak masalah ya. Nah ini Batu Tampuk ada desa, oh Resort Bogor, sektor Megamendung. Nah ini Megamendung tadi teko juga, cici teko sudah lewat, ini sudah Megamendung. Oke lanjut terus, jalannya bagus, cepat. Aduh, jadi tidak terjebak macet di daerah Puncak, Cisarua, Cipayung, aman, terkendali. Wah, enak sekali nih. Pasar Megamendung nih ya, rekan-rekan semua. Pasar Megamendung, lurus aja terus. Nah, ini rame nih, hati-hati jalannya, banyak kendaraan nih. Kalau siap yang kendaraan pada mangkal nih, angkot-angkot semua di sini. Gitu. Ya, lurus terus. Oke. Ini agak hati-hati tekan ya. Jalannya agak menyempit, tapi masih oke lah, dua mobil masih bisa lah ini sih. Enak. Ya, cuman ya ini ada perbaikan juga nih, perbaikan jalan kayaknya ya. Mungkin gorong-gorong. Nah kalau di sini rekan-rekan semua jangan ini ya, akan jarang sekali menemukan jalur nih Ujung Gadok Bogor Jakarta, enggak, ini udah jarang di sini. Nah memang ya yang banyak di daerah sana karena kan jalannya belok-belok ya, takut nyasar sih. Ini dasarnya gampang lah kalau di daerah ini sih ya, ikutin aja Google Map ya, saya bilang Google Map terus aja. Nah itu aja, truk besar tuh ya, itu bisa lewat tuh truk besar tuh. Engkau mengingatkan 8 ban ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ban Buso bisa lewat ya, cuman agak macet ya. Lanjut terus. Nah di sini tuh banyak ini ya, banyak apa, resort, villa. Kemudian juga ada, cuman saya nggak pernah mampir ke daerah sini. Nginep sini nggak juga lah. Yang ini saya pikir orang Bogor kali ya, ngapain nginep di sini? Akan tidur di rumah. Kecuali kalau perjaga jarak jauh ya, keluar kota mungkin. Saya jarang melakukan. Wah ini sedang ada ini bukan gorong-gorong ya, apa kayaknya dia. Oke lanjut terus. Oke Paris baik. Oke. Boleh Paris, siap Paris, siap. Aduh nuhun Paris ya, mangga. Sore Paris. Oke lanjut terus. Ini kita udah mendekati Gadok ya, rekan-rekan semua ya. Jadi kita keluar ke Gadok. Oke lanjut terus. Jalannya bagus, tidak usah khawatir. Banyak villa-villa, resort, tuh bendungan, selamat bendungan hilir ya, aduh keren. Oke lanjut. Kita sudah mendekati atau keluar ke Gadok. Oke, semua rekan-rekan semua. Nah, ini jalur alternatif ini sangat membantu ya bagi rekan-rekan semua yang kalau dari arah Puncak terus sebelum Taman Safari udah macet ya. Nah, rekan-rekan semua jadi ada jalur alternatif yang rekan-rekan semua bisa ikuti ya. Jalannya lancar dan memang sebelum semua orang tahu jalan ini, bahwa mungkin mereka udah tahu, oh kesini nih, tapi mereka nggak berani, kenapa, takut jalannya rusak parah. Ternyata jalannya itu lancar banget
ya. Bukan lancar, bukan lancar, maksudnya jalannya lancar banget, oke. Okay. Dan jalannya bagus. Oke, okay, kita nih sedang ini, kita mau belok. Ini udah sampai Gandok ya. Terus terus. Selamat jalan. Ya, oke, okay, belok ke kiri, jangan ke kanan ya, nanti ke puncak lagi, nggak semua macet nanti. Nah tuh Starbucks, Pimala Hill. Oke, okay, kita lewat tol, kita bisa lewat kiri ke daerah Tajur, ya. Nah tuh Pullman, Pimala Hill. Nah kita lewat Tajur, suka bisa ke Ciawi dan Bogor, Jagorawi. Nah kita lewat Jago. Oke, rekan-rekan semua, itu jalur alternatif yang saya bisa berikan ke rekan-rekan semua ya. Dari puncak macetnya parah ke bawah, kita lewatin, akhirnya kita jalan tertib, kita masuk dulu ke Taman Safari. Sebelum pesona alam, kita belok kanan, lurus aja, di situ akan ada tanda-tanda apa? Tunjuk arah Bogor, Jakarta, Gandok, Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta. Ikuti dari jalan itu. Kalau kurang pasti kurang pede juga, rekan-rekan semua dari apa, dari dekat sudah masuk Taman Safari, dekat tulis jalan Citeko. Jalan Citeko nanti akan tetap diarahkan situ. Kalau sudah masuk jalan Citeko, bisa sudah masuk di pesona alam, masuk ke kanan, terus berubah lagi, bisa langsung aja rubah kemana, ke arah Gandok. Nah itu akan dipimpin sama Google Map ya. Dan jalannya kan rekan dia bisa lihat tidak rusak, bagus, mulus. Ada memang yang rusak tapi tidak parah, rusak lubang-lubang kecil ya. Oke, kita rekan semua, kita udah masuk tol dekat ya, mungkin mereka yang lewat sana masih belum sampai nih gitu kan. Pak, berapa lama nih dari apa, dari Taman Safari ke situ? Kurang lebih nggak sampai 1 jam. Ya 1 jam lah, paling maksimal 1 jam lah kalau mereka bawanya biasa-biasa aja ya. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih, semoga vlog ini bermanfaat ya.